Meninggalnya seorang anggota jemaah haji dari Kabupaten Balangan di pesawat dalam perjalanan menuju Madinah saat Senin 13 Juni 2022 dini hari menjadi perhatian banyak pihak. Jajaran kemenag Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan pun berperan aktif menangani semua proses administrasi mengingat hal itu menjadi tanggung jawabnya. Hingga berangkatnya jemaah haji kemudian diketahui ada yang meninggal, sejumlah prosedur pun dijalankan termasuk memulangkan jenazah ke kampung halaman almarhumah di desa Galumbang, kecamatan Cuai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Diketahui anggota jemaah haji yang meninggal atas nama Samsina. Jenazahnya sempat berada di Bandara Kuala Namu, Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dibawa ke RSUD Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Selanjutnya diterbangkan lagi dari Kuala Namu ke Bandara Internasional Samsudinur Provinsi Kalimantan Selatan tiba di tujuan langsung dibawa pakai ambulans ke rumah duka di Balangan, Kalimantan Selatan, Selasa, 14 Juni 2022. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Haji Sari Budin beserta jajaran sudah menanti kedatangan jenazah almarhumah bersama dengan pihak keluarga. Sesampainya jenazah almarhumah di rumah duka. Kemudian Kementerian Agama Kabupaten Balangan maupun Dinkes Balangan langsung menyerahkan kepada pihak keluarga. Disampaikan kasih penyelenggaraan haji dan umroh Kemenak Balangan Pahmi Wahid, pihaknya akan membantu setiap pengurusan administrasi yang akan dilakukan termasuk klaim asuransi. Ia juga menjelaskan tidak ada pergantian uang atau pergantian haji untuk ahli waris. Pasalnya, menurut aturan, karena meninggalnya Samsina sudah masuk perjalanan, maka dianggap wafat. Jadi tidak ada pergantian ahli waris, terkecuali meninggalnya sebelum berangkat dari rumah menuju embarkasi. Sudah kita selahkan kepada pihak keluarga, jenazah yang kita ambil dari bandara dan pihak keluarga sudah menyambut dan merasa terima kasih kepada petugas sudah sampai ke desa ini. Diketahui almarhumah Samsina tergabung dalam kloter 1 yang berangkat bersama jemaah calon haji dari Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Banjar. Menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan yang didapat dari tim medis, almarhumah juga memiliki riwayat komorbid kencing manis. Dalam perjalanan menuju embarkasi haji di landasan Ulin Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sudah dirawat dalam ambulans tim kesehatan Kabupaten Palagan. Almarhumah hati ada penyakit bawaan, tidak ada kencing manis, tapi itu pun sudah bisa diatasi dengan obat-obatan. Dan kemarin kita sampai di asrama haji, kita serahkan ke KKP di kantor kesehatan pelabuhan dan mereka mengecek masalah kesehatan. Alhamdulillah bisa diberangkatkan karena sudah kita siapkan obat-obatannya dan kita serahkan juga dengan tim kesehatan haji Indonesia. Dari Desa Galumbang, tim liputan Humas Kemenak Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mewartakan.